Dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi abelih gelar rapat kebeingatasen permasalahan kelangkaan gas melon seampon berlangsung Ceabite neng Kabupaten Paleng Ujung Temor Pulau Cebeh Kenika. Pertemuan segelar neng ruang rapat gedung DPRD Banyuwangi tersebut dipimpin langsung sareng Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuwangi Haja Siti Mafrohatin Nikmah sareng ngundang perwakilan dari Pertamina Banyuwangi Hiswana Migas Satgas Migas Bendiskop UMP setempat. Sayangna rapat sejukeun etoroten Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara SE Kenika tak yaderin sareng Kepala Diskop UMP Banyuwangi Naning Oktavianti hal kenika tanpa kebei anggota Dewan sakunni naik dere. Meski kenika rapat tetap acelun lancar ben ngasilakin beberapa poin kebei nindak lanjutin gas melon seka bede enak mulain jarang pasaran. Nikmah nyampai yakin bahwa hasil kesepakatan ben keputusan bersama Dewan minta eksekutif kebei nyetopakin gelaran operasi pasar semode gas LPG 3 kilogram. Menurut kegiatan tersebut beni solusi setepat. Kekebei pengganti pasar murah, DPRD Banyuwangi minta Pertamina setempat sopaja segera ngeseh pangkalan-pangkalan dari masyarakat nikah tak perlu datang ke tempat gelaran pasar semode semenjaan tero meliah gas melon. Kebei ngindarin bedenah lonjakan rege gas LPG 3 kilogram. Ekutip dari timesindonesia.com, Denny Nugrahanto notorakin sopaja masyarakat kebei meleh neng pangkalan resmi Pertamina.